Bertemu lagi nggak mau menggagaukan di Pangalam Post Channel. Wali Kota Pangalam, Alpian Maskoni, menerima penghargaan di acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pangkalan Balai, Kabupaten Banjarmasin. Ini liputannya. Wali Kota Pangalam, Alpian Maskoni SH, menghadiri acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, World Environment Day. Acara dibuka Gubernur Sumsel, Haji Herman Dehru, dipusatkan di Pangkalan Balai, Kabupaten Banjarmasin belum lama ini. Di kesempatan yang sama, Kota Pangalam berhasil menempatkan siswa-siswi terbaik dari SD hingga SMA. Selain itu, SD Negeri 47 Pangalam juga berhasil meraih penghargaan Adiwiyata. Penghargaan diterima langsung oleh Kota Pangalam. Agung Prambudi, Pangalam Post Channel.